Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Inspektor Kiket. Oke teman-teman semuanya, jadi di video kali ini saya akan bagikan gimana cara pasang konfig untuk Geekam BSG 8.1. Nah, seperti apa untuk caranya? Simak terus video ini sampai selesai. Sebelum kita lanjutkan ke videonya, bantu dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan juga lonceng notifikasinya, agar nanti kalian semua nggak ketinggalan video terbaru lainnya dari channel Inspektor Geekam. Oke, langsung aja kita lanjut untuk langkah yang pertama. Untuk langkah yang pertama, kalian bisa masuk ke dalam deskripsi video, karena nanti link Geekam dan konfignya akan saya sediakan di dalam deskripsi video. Nah, kemudian kalian langsung aja download Geekam beserta dengan konfignya ya teman-teman. Berhubung saya sudah download dan install, langsung aja kita lanjut untuk langkah yang kedua. Nah, untuk langkah yang kedua, bantu support channel ini dengan cara menekan tombol subscribe ya teman-teman. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya, agar nanti setiap saya upload konten baru, kalian dapat pemberitahuan dari channel ini. Nah, jika sudah, kita lanjut lagi untuk langkah yang ketiga. Untuk langkah yang ketiga, langsung aja kita buka aplikasi Geekam-nya. Maka tampilan awal dari Geekam-nya akan seperti ini, kita bisa klik izinkan sampai selesai. Nah, ini dia penampakan dari Geekam yang belum kita pasang konfig ya teman-teman. Oke, kita lanjut untuk cara pemasangan konfignya. Untuk cara pemasangan konfignya cukup mudah, kita tinggal klik menu yang ada di atas ini. Kemudian kita masuk ke dalam setelan Geekam. Lalu kita klik config ya teman-teman yang paling atas ini. Kemudian kita klik save. Nah, ini bertujuan agar memunculkan folder MGC ya teman-teman. Oke, jika sudah langsung aja kita back. Kemudian kita masuk ke dalam file manager. Lalu kita cari folder config yang sudah kita download tadi. Nah, ini dia, kita tahan lama seperti ini, kemudian kita klik salin. Lalu kita pindahkan ke folder download MGC 8.1, kita klik salin di sini. Nah, jika sudah, kita balik lagi ke dalam aplikasi Geekam-nya. Lalu kita ketuk dua kali di samping tombol shutter seperti ini. Kemudian kita klik config yang sudah kita pindahkan tadi. Ini dia. Nah, maka konfignya sudah berhasil kita pasang ya teman-teman, dan Geekam-nya sudah siap untuk kita gunakan. Oke, saya rasa cukup sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih atas waktunya sudah menonton. Nantikan Geekam dan tutorial lainnya dari channel Inspektor Geekam.